Jumpa lagi bersama saya Putri. Bukan Kristianto Jambrut. Erik Kristianto. Kristianto. Panggilannya Mas Kris. Mas Kris. Jumpa lagi bersama saya Erik Sukamti di acara Das Diary of Erik Sukamti. Gimana? Sudah mendengarkan lagunya Endang Sukamti yang terbaru di album Sukamti D? Buat yang belum, kalian bisa download melalui iTunes. Lagunya Jalu juga udah ada di semua gerai digital. Aku kira semuanya sekarang sudah rata. Di YouTube pun juga sudah ada. Mungkin Das episode hari ini aku akan mulai dengan berbagi cerita tentang launching album Sukamti D tanggal 16 kemarin. Segala bentuk industri tanaman musik Indonesia. Imbasnya ke kita juga. Berkonsep storytelling, kita bercerita tentang Endang Sukamti, flashback mundur ke tahun 2001, bercerita tentang the true story of Endang Sukamti yang mungkin kalian gak akan temukan di Google gitu. Kita cerita dari tahun 2001 terus maju sampai akhirnya di tahun 2015. Di sini nanti kita akan ada launching Sukamti Day. Jadi kita akan menampilkan sisi lain dari Sukamti, Endang Sukamti dengan karya-karya lainnya. Ngono, Mas. Acara dibuka oleh Jalu. Jalu menyanyikan lagu Endang Sukamti dalam bentuk jazz. Surprise sekali. Mereka kaget gitu. Orang-orang itu kaget karena apa yang dia dengarkan biasanya Sukamti seperti itu, sekarang dibawakan Jalu dengan aransemen yang merdu. Semua harus ku relakan, untuk apa ku sesalkan, putus tiga cintaku tumbuh sejuta. Siang cek-cek alat, kita melakukan GR juga. Ya ternyata banyak surprise-nya, banyak kejutannya. Ternyata yang di awalnya itu Jalu menjadi kerangka untuk bercerita. Kita terbang melihat Endang Sukamti yang tahun berapa. Mari kita lihat dari Jalu sendiri juga kurang menguasai ya. Kalau maksudnya gini, kalau diketik gitu kan dibacain orang juga nggak enak gitu nontonnya. Maka itu kemarin secara spontan kita ganti rencananya. Sampai Jalu entek. Nah itu lagi di playback, di broadcast kan. Masuk ke broadcast, CR-nya ini coba bener-bener run through. Walaupun broadcastnya nggak harus tayang ya. Gimana kalau Endang Sukamti aja yang menjadi kerangka acara ini? Endang Sukamti yang membawakan ceritanya, Endang Sukamti pula yang mempresentasikan semuanya. Kita dengarkan sebuah rekor label sendiri yang namanya Euphoria Record. Kemudian kita lihat, setelah pemutaran film selesai, kita mempresentasikan semua produk tentang yang lahir dari Sukamti D dan program apa aja yang akan dikembangkan melalui Sukamti D. Selamat datang di Sukamti Karaoke. Sudah siap bernyanyi? Silahkan klik lagunya di sini. Di sini, di sini, dan di sini. Ayo, jangan malu-malu. Duluan, klik di sini. Di sini, di sini, dan di sini. Duluan, jangan malu-malu. Sukamti Karaoke. Album Endang Sukamti kali ini
bebas diisi siapa aja. Bisa kolaborasi dalam satu lagu di open source. Wah, baru pertama di dunia pasti ini. Cobain ah. Sukamti karaoke. Lagunya sih oke, tapi masa bahasa cuma gini doang. Sini aku gantiin aja. Sukamti karaoke. Wah, baru nih Sukamti. Part gitarnya bisa diganti. Gitarnya sih oke nih. Tapi kalau diganti, coba ah. Bagus kan? Berarti part gitarnya album Kam itu bisa aku ganti semua ini. Ya. Asoy good boy, ayo kita ganti semua. Sukamti karaoke akan ya. Kita buka bulan depan. Setiap bulannya akan kita update data-data baru dari setiap lagunya. Kurang lebih ada 17 lagu. Dan selanjutnya apa? Yang kalian mau tahu, kita mau tahu apa itu euforia digital dan bagaimana Endang Sukamti secara digital didistribusikan. Jadi itu sebenarnya kamu masuk di Sukamti TV. Kita itu harus jadi brand yang future friendly, yang bisa berada berteman dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Akhirnya kita dimulai dengan pendistribusian digital. Kita belajar distribusi digital, bagaimana dijual ke iTunes, bagaimana dijual ke toko-toko itu, dan harapannya apa yang kita lakukan bisa sekali lagi membantu teman-teman yang lain juga seperti itu. Dan setelah distribusi digital, mungkin kita juga akan belajar untuk bikin platform-platform yang akan berguna buat, bukan cuma buat Endang Sukamti, asal muasalnya emang untuk membantu Endang Sukamti, tapi mungkin juga berguna buat ekosistem musik Indonesia. Yang sedang kita project adalah euforia.id. Terima kasih. Oke, yang mana dia? Tepuk tangan untuk Mr. G. Sukses ya. Ngomong bela-belanya kita udah jelas ya. Terima kasih ya. Jadi selain dia kita punya karya bela-belanya, kita harus punya cara bela-belanya. Iya. Teman-teman bisa semua nonton. Durasi. Bisa sama-sama belajar. Oke, maaf Pak. Yang kedua, kita punya program rutin. Sorry, yang pertama tadi The Story of Sukamti Day tayang 2 minggu sekali. Yang kedua itu tayangannya adalah namanya Grambi Kamtis. Tadinya Grambi Kamtis itu berupa selebaran yang difotokopi, yang terbit pertama tahun berapa Pak Erik? 2003, hampir 13 tahun yang lalu ya. Itu terbit pertama dalam bentuk newsletter, difotokopi, disebarin ke Kamtis-Kamtis. Ada berita apa nih dari Kamtis mana, dari Kamtis mana? Endang Sukamti mau bikin album apa, itu disebarin. Nah, di 2016 kita membuat program yang sama dengan format video. Oke, teman-teman, kalau bisa bantu. Selanjutnya untuk saat ini teman-teman, selain digelar di Yogyakarta TBY, kita juga disaksikan berjuta-juta umat manusia di seluruh penjuru bumi melalui Sukamti TV. Apakah Sukamti TV? Kita panggilkan Mr. Doni. Ini musiknya lo tertanggung kartun. Musiknya anu, Darth Vader. Jadi buat yang gak bisa datang, mereka kita arahkan untuk menyaksikan launching ini melalui sukamti.tv, channel TV yang kita bangun bersama Cloud Kilat. Proses broadcast Sukamti TV akan dilakukan di control room ini, ruangan ini. Set, audio dari mixer dikirim ke satu mixer video, dari semua kamera di situ multicam masuk ke mixer
studio, outputnya di speed masuk ke broadcast. Di malam sebelumnya kita sudah tes uji coba untuk kelayakan sistem siaran yang digunakan. Kita menghasilkan 500 viewer yang mengakibatkan Mas Bagus Tikus harus membuka celananya. Jadi estimasi untuk launching kemungkinan akan peak di 3000. Ternyata di luar ekspektasi dan prediksi, malam itu tiba-tiba bandwidth-nya ngadat karena dipenuhi dengan viewer sebanyak 10.000. Untuk itu, kita mengupgrade lagi servernya oleh CloudKiller, diupgrade lagi menjadi 20.000. Rusak lagi, macet lagi, lemot lagi. Ternyata teman-teman, keesok harinya kita menerima data dari Cloud Kilat bahwa launching album Sukamti D itu semalam disaksikan oleh 60 ribu sekian viewer. Tepuk tangan teman-teman. Oh iya, kamu nyetir kok. Jadi pasti banyak sekali yang komplain nggak bisa masuk atau error karena memang bandwidth yang kita siapkan untuk malam itu tidak kami proyeksikan untuk penonton sebanyak itu. Dalam waktu dekat ini kita akan rerun lagi, menyiarkan ulang melalui Sukamti TV dengan bandwidth unlimited dari Cloud Kilat. Oke, kemarin sudah kita cek kemarin. Dan yang akan kita buat bersama teman-teman Edan Sukamti ini adalah Kamti Steady is the Series. Ya, jadi ini siapa? Dengan bahasa bayi yang saya yakin itu tidak hanya bisa dipahami oleh orang Indonesia, orang Jogja, tapi juga internasional, yang mana dalam setiap episode, hampir setiap episodenya mereka berkarya dengan bahasa mereka gitu mas. Terima kasih. Dan rencananya ini akan dirilis kapan? Setiap akan dirilis nanti pertengahan Maret di setiap seminggu sekali. Ya, tepuk tangan untuk Mas Fani dengan Kamis Babiesnya. Kita akan memanggilkan teman-teman yang lain untuk naik atas panggung karena kita sedang merilis album kita yang terbaru suka gede. Untuk itu bismillah, album Sukamti D dan Sukamti ke-7 resmi dirilis. Terima kasih teman-teman semuanya sudah datang sini menjadi saksi sejarah untuk Endang Sukamti. Sampai ketemu lagi di album-album berikutnya.